fenomena baru aja sih beliau ya, menurut aku ya. Lucunya adalah kita melihat Pak Ahok seperti sosok yang super banget. Padahal harusnya orang yang baik itu ya seperti Pak Ahok, justru seperti sih. Itu. Benar. Iya. Jadi harus jadi cerminan bahwa mereka, beliau ini menjalankan apa yang sudah biasanya sudah ada tertera. Ya. Kalau nggak ada tertera, ya mereka beliau tidak jalankan. Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Ahok tuh seperti kata Ujo, emang yang harusnya sih dilakukan seperti itu, cuma mungkin beberapa puluh tahun belakangan ini memang mungkin agak jarang orang seperti Pak Ahok. Jadi ketika dia muncul jadi kayak sesuatu yang beda. Padahal sebenarnya kayak rasanya beliau juga bilang apa yang dia lakukan ada hal yang biasa gitu. Mungkin jadi tidak biasa karena jarang gitu. Ya, untuk warga Jakarta yang merasa terpanggil dan merasa menjadi teman Pak Ahok, jangan ragu-ragu untuk langsung mendekati tempat-tempat yang sudah disediakan. Sementara kalau sudah pernah mengisi, ya ternyata kita harus mengulangnya atau memverifikasinya lagi. Ayolah, nggak apa-apa, cuma ngisi dikit kok, isiannya juga nggak banyak, pasti KTP, udah kelar ya. Bukan demi Pak Ahok, tapi demi Jakarta. Betul. Yuk. Dengan niat baik dan semangat tinggi, kita lakukan ini untuk Jakarta, Indonesia, dan masa depan yang lebih baik. Ayo, menjadi bagian dari 1 juta KTP untuk Ahok sekarang juga. Kita teman Ahok. Ahok nggak sendiri.